Halo Bunda, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat roti jadul isian kacang mentega. Yuk, langsung aja. Oke, pertama-tama kita akan membuat rotinya dulu. Nah, ini saya sudah menyiapkan susu cair yang sudah dihangatkan, lalu masukkan ragi instan dan sedikit gula. Nah, ini kita tunggu sampai si raginya ini aktif. Lalu sementara kita siapkan juga tepung cakranya, campurkan dengan gula, lalu tambahkan telur. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan pelan sambil ditambahkan ragi yang sudah aktif tadi. Nah, kalau sudah setengah kalis, kita lanjut masukkan margarin, lalu tambahkan juga garam. Lalu matikan mixer, kalau dia sudah kalis, ini kurang lebih 20 menit prosesnya. Nah, ini akan kita istirahatkan sampai double size. Nah, kemudian sekarang ini akan kita bentuk sambil ditambahkan isian kacangnya. Nah, isian kacangnya ini terdiri kacang yang sudah disangrai dan tambahkan juga brown sugar, perbandingannya 1:1. Sekarang kita olesi dengan margarin. Lalu tambahkan isian kacang. Nah, sekarang tinggal kita oven aja, Bunda. Nah, kalau sudah matang, langsung dilumuri dengan mentega lagi.
Nah, selamat mencoba resep ini di rumah Bunda.